Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan dunsanak sadonyo. Jumpa lagi di channel YouTube Minang Yes, channelnya Urang Awak. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu, rezekinya selalu dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kembali akan update pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru seksi 1 Padang Sicincin. Tepatnya hari ini kita akan melihat pengerjaan tol di kawasan Korong Kali Air Nagari Sungai Bulu Barat, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Ya, sekitar 5 hari yang lalu ya teman-teman, kita sudah membuatkan video pengerjaan tol di kawasan tersebut. Dan sekarang kita kembali ke Korong Kali Air untuk melihat kembali pengerjaan tol di kawasan tersebut. Mudah-mudahan hari ini pekerjaan tol masih berlanjut di kawasan Korong Kali Air tersebut. Ya, ini adalah jalan akses menuju pengerjaan tol di kawasan Korong Kali Air, teman-teman. Ini adalah jalan di Korong Tanjung Basung Nagari Sungai Bulu Barat. Jadi tadinya kita masuk di Simpang Tanjung ya teman-teman, di kilometer 27 Jalan Padang Bukit Tinggi. Nah, jadi masuknya di Simpang Tanjung. Dulunya jalan ini sempat rusak ya teman-teman, karena sering dilalui oleh truk-truk yang membawa tanah timbunan ke lokasi tol. Jikalau panas banyak debu, dan jikalau hujan sangat becek sekali. Tapi alhamdulillah sekarang jalannya sudah diperbaiki dan diaspal ulang, sangat mulus dan membuat nyaman masyarakat yang melintas di jalan Korong Tanjung Basung ini. Oke teman-teman dan nusanak sadonyo, simak terus video kami sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih.
teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi tol di Korongkale Air. Ya, kita lihat pekerjaan tol sekarang hari ini masih berlangsung di Korongkale Air ini. Alhamdulillah ya teman-teman. Ya, perlu juga kami sampaikan bahwa pengerjaan tol di kawasan ini dimulai dari STA 7 ya teman-teman, sampai STA 9. Dan bahkan sekarang sudah dilakukan penimbunan di STA 9 sampai STA 9 plus 500 ya teman-teman. Sedangkan STA 7 sampai STA 9 sekarang lagi dikebut pengerjaan pengerasan dan juga rabat beton dasar ya teman-teman. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, bahwa di lokasi ini masih berlangsung pekerjaan tol ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita berharap pengerjaan tol di kawasan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Ya, kita lihat juga dari kejauhan ya teman-teman. Kita berdiri di arah timur ya, menghadap ke arah barat ya teman-teman. Kita lihat di samping box traffic ini masih berlangsung pekerjaan tol, walaupun sekarang sudah jam 6 lewat 15 ya teman-teman. Ya, mungkin pada hari ini para pekerja melakukan kerja lembur ya teman-teman. Ya, kita lihat juga beberapa mobil truk yang membawa semen atau coran masih lalu-lalang, walaupun sekarang hampir setengah tujuh ya teman-teman, sudah mulai gelap. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video singkat dari kami mengenai update terkini pengerjaan jalan tol Padang Pekanbaru sesi 1 Padang Sicincin di kawasan Korongkale Air Nagari Sungai Buloh Barat, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Semoga pengerjaan tol di kawasan ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan karena akan memasuki bulan suci Ramadan, kami selaku admin channel YouTube Minang Yes mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.